Yang bisa menghancurkan amal kebaikanmu, kata Nabi, qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati. Apa itu? Tidak mempan nasihat. Selesai dengar ceramah, tidak ada perubahan. Larang merokok, malah dia bilang, apa tahu rokok-rokok apa. Memangnya saya minta duitmu? Ah, keras hati. Ada perokok di sini? Ada? Saya doakan kalian berhenti merokok. Coba, dengar itu calon-calon istrimu. Biasa orang merokok kayak kurang kerjaan. Itu aja dikerja 10 menit. Dan saya kasihan kadangkala kalau di bandara, coba lihat tuh perokok, dikasih masuk kayak kotak-kotak, kayak bele-bele. Ini sendiri di dalam, kan? Sekali-kali isap kunyah. Merokok, silakan, tapi jangan kasih asapnya orang lain. Bagaimana caranya, Ustaz? Kau bawa kresek. Wah, itu bebas polusi.